그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah teman-teman, akhirnya aku bisa upload video sekarang. Karena hampir seminggu aku vakum gak upload-upload video. Dan udah diteror DM-DM kalian. Pokoknya banyak banget yang nanyain kenapa belum upload video kak, udah semingguan ini belum upload. Karena DM-DM kalian, aku tuh jadi merasa terpanggil gitu untuk buat video. Nah hati aku tuh udah berkata, ayo buat video. Tapi badanku tuh berasa mager banget buat gerak. Makasih ya buat teman-teman yang udah ingetin untuk buat video. Nah kenapa sih kemarin itu aku nggak upload video selama seminggu? Itu karena aku lagi menstruasi. Terus menstruasi kali ini tuh lumayan berbeda. Aku ngantukan terus mageran juga. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Walaupun aku kepengen banget nih buat video, tapi badan aku tuh rasa-rasanya nggak pengen gerak gitu. Pengennya di tempat tidur aja. Jadilah seperti ini, aku tuh juga gak masak kurang lebih selama seminggu itu loh teman-teman. Masak sih cuman ya masak-masak yang kayak aku makan langsung aja gitu. Kayak misalkan buat telur, buat goreng nugget, kayak gitu-gitu. Tapi kalau masak yang benar-benar masak yang sehat itu gak sama sekali. Pernah sih sekali juga, tapi gak aku videoin juga gitu loh. Karena saking malesnya gitu ya. Semoga menstruasi berikutnya aku tuh gak mager kayak gini teman-teman. Karena sayang aja gitu, gak produktif banget. Aku gak bisa buat video, terus aku juga mager gitu ya buat video di Instagram. Jadi semua terbengkalai gitu deh, pekerjaan-pekerjaan aku juga aku tunda-tunda. Semoga gak lagi teman-teman. Karena ini setelah semangat aku mulai ada, aku jadi nyesel gitu teman-teman karena mager. Jangan diikutin ya, itu contoh yang ya kurang baik lah. Tapi emang sesekali sih kita harus istirahat, gak perlu melulu kerja kayak aku kemarin, biar di charge lagi gitu loh energinya. Oke deh teman-teman, ini sekarang aku lagi buatin Malaika sarapan plus bekal ke sekolah. Jadi ini aku bagi dua, nanti setengahnya dimakan di rumah, setengahnya bawa ke sekolah. Karena kalau dibawa semua tuh gak habis. Terus ini kan Malaika juga pulangnya cepet, jam 10 udah balik. Jadi ini bekalnya segini aja cukup. Terus nanti juga ada selingannya gitu ya. Aku tambahkan buah semangka, terus aku juga tambahkan jelly teman-teman. Nah ini udah cukup deh untuk Malaika ke sekolah. Nah ini Malaikanya masih tidur, ntar aja aku bangunkan setelah semua pekerjaan selesai. Ini aku mau menyetrika pakaiannya dulu. Aku juga nanti mau beberes dulu ya sebelum aku bangunkan Malaika, biar nanti pekerjaan itu tuh udah gak terlalu banyak setelah dia berangkat sekolah. Jadi aku tinggal masak. Nah aku tuh suka seperti ini kerjaan aku. Jadi teratur gitu loh waktunya. Nanti kira-kira jam 10-an lebih itu udah selesai, udah nggak ada lagi kerjaan aku. Jadi aku bisa beribadah dengan baik, aku juga bisa istirahat, terus bisa share link ke kalian. Begitulah kira-kira aku membagi waktu kalau aku lagi rajin ya teman-teman. Nah ini udah siap semua untuk bekal sekolahnya. Aku mau lanjut beberes dulu teman-teman. Dimulai dari ruang tamunya, aku angkut dulu untuk sofanya ke atas meja biar gampang gitu aku sapu. Terus aku juga ini pakai sapu aja untuk karpet karena vakum aku dipakai pas suami di lantai atas dan belum diturunkan. Aku jadi males gitu untuk ngambil ke atas, ya udah aku sapu aja ini karpetnya. Terus aku gulung biar aku bisa sapu di bagian bawah. Karena ini mejanya lumayan berat ya, nggak kuat kalau aku angkat sendiri. Jadi aku biarin ke seperti itu aja, tinggal digulung-gulung aja seperti itu terus disapu. Nah Malaika sarapan, aku lanjut beberes. Ini sapu-sapu dulu. Itu kalau kayak makanan-makanan yang bisa dipegang Malaika, kayak burger atau roti, itu bisa dimakan sendiri ya. Jadi tapi kalau misalkan kayak nasi atau mie, itu biasanya aku suapin teman-teman kalau lagi sarapan seperti ini. Karena anaknya suka ngantukan gitu kalau pagi.
Jadi kalau nasi mau makan sendiri tuh kayaknya susah banget masuknya ya. Jadi aku harus suapin. Nah ini udah selesai malaikanya sarapan. Udah jam 7 juga, jadi udah siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Aku stop dulu untuk beberes. Ntar aja setelah Malaika berangkat sekolah, mumpung madanya juga masih tidur. Nah ini pakai sepatu dulu ya teman-teman. 2 minggu ini kan Malaika festival ya di sekolah, nanti lanjut tasmi hafalan dan itu pulangnya jam 10. Jadi kayak dekat banget gitu loh untuk berangkat dan jemputnya. Biasanya kan pulangnya setengah 12. Itu lumayan, itu kita bisa ngerjain apa-apa gitu ya di rumah. Tapi ini karena dekat banget waktu jemput dan berangkatnya, jadi ya ini memang harus cepet-cepet gitu loh dikerjain semua pekerjaan. Untungnya Pak Suami tuh bisa jemput gitu ya. Kalau nggak bisa ya paling aku yang jemput. Aku tuh kadang setelah jemput baru bisa masak. Oke deh teman-teman, ini setelah selesai Malaika berangkat, aku lanjut beberes lagi, beberes yang tadi tertunda. Ini sekarang lanjut sapu-sapu di kamar. Aku rapiin dulu untuk spraynya ya. Nah di video aku sebelumnya tuh ada juga nih yang komen kenapa aku gak pernah buat video budgeting lagi. Sekarang aku udah gak mau share-share tentang masalah kayak keuangan gitu ya teman-teman. Cukup aku aja yang tahu. Karena ya aku juga jujur ya, aku tuh belum bisa menerapkan yang namanya budgeting dengan benar-benar sempurna. Jadi aku gak bisa gitu share ke kalian apa yang mau aku share gitu ya. Aku aja yang belum bisa budgeting dengan baik, terus aku share ke kalian kan gak bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cari video-video budgeting, banyak kok yang bermanfaat, yang apa, yang bisa terinspirasi gitu loh untuk budgeting. Aku lagi ini nih, lagi apa ya, agak susah gitu buat budgeting karena emang ya gitu deh teman-teman. Masih harus belajar lah pokoknya ya teman-teman kalau aku mah. Jadi gak bisa aku share gitu. Terus apa ya, dan untuk keuangan aku emang udah gak mau share-share lagi sih. Udah gak kepengen dalam di dalam channel aku ini ada share-share tentang keuangan, pemasukan, pengeluaran. Udah gak. Ya paling kalau ini aku belanja bulanan aja ya. Hanya itu aja sih untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi di video di channel aku ini ya tentang seputaran ibu rumah tangga aja teman-teman. Aktivitas aku tiap harinya seperti apa, aku ngapain kalau di rumah, kalau keluar rumah. Jadi itu aja yang bisa aku videoin dan aku share ke teman-teman semua. Nah ini di video sebelumnya ada juga yang nanya, ini tangga untuk naik ke atas itu apa? Jadi ini tuh ada di house tour aku ya, yang udah tahun lalu sih. Kalau teman-teman mau nonton boleh banget, aku tuh udah videoin sekilas. Jadi di atas itu banyak akuarium teman-teman. Itu pokoknya pekerjaan suami aku, banyak akuarium, banyak tanaman. Jadi aku males gitu buat naik. Itu pokoknya untuk di atas tuh urusan pas suami, segala macam bersihannya juga pas suami semuanya. Aku nggak pegang sama sekali ya di bagian atas. Jadi mohon maaf banget nggak sering aku videoin, emang jarang sih, bukan jarang, emang gak pernah aku videoin. Jadi karena aku gak ada aktivitas di ruangan atas, jadi ya emang gak pernah masuk dalam video teman-teman, seperti itu. Nah tadi aku habis ke pasar ya, itu aku udah ngepel juga tadi, dan sekarang aku mau lanjut mau lanjut masak gitu ya. Oke, ini aku mau buat ikan masak seperti biasa ya teman-teman. Pokoknya ini tuh andalan aku aja nih di rumah, karena gampang, terus ini bisa disimpan sampai besok-besok. Kalau misalkan udah males makan ikan masak ya tinggal digoreng, seperti itu. Ini tuh ikan tongkol. Jadi di video sebelumnya ada juga yang nanyain, ikan dimasak seperti ini bebas kah atau harus ikan khusus? Terus ada juga gimana caranya biar nggak amis. Nah teman-teman, ini kalau aku sih bebas aja ya. Kalau mau ikan masak bisa pakai ikan kembung. Ini aku pakai ikan tongkol, bisa pakai ikan cakalang juga. Terus ikan yang kecil-kecil juga bisa. Nah, kalau aku diamin dulu kayak gini, dikasih garam sama jeruk nipis,
Terus aku nanti kasih kunyit juga ini. Jadi aku diamin dulu biar semua bumbunya meresap, baru aku masak. Apalagi kalau ikan tongkol seperti ini ya teman-teman, dagingnya kan tebal, jadi harus didiamin dulu seperti ini biar nggak amis gitu baunya. Nah, sambil nunggu aku bisa ngerjain pekerjaan lain. Ini aku mau kerjain sayuran dulu, mau kupas-kupas bawang juga. Terus nanti aku juga mau goreng tempe buat Malaika, karena Malaika tuh lebih doyan makan tempe atau telur. Dia nggak terlalu doyan sama ikan. Paling ya kalau mau makan ikan ya itu digoreng. Terus kalau mau ada sih ya sama seleranya kayak aku ya, bisa dimakan dimasak atau digoreng pun dia doyan-doyan aja. Aku lesehan aja ya teman-teman, karena kalau lesehan seperti ini tuh kayak santai aja gitu, gak capek gitu berdiri di meja kompor. Nah, ini ikannya udah aku diemin, terus aku masak deh. Nah, ini aku masaknya di panci seperti ini ya. Kalau ikan sih ya ini aja terus pancinya. Terus aku masaknya pakai sereh, terus pakai asam, air asam Jawa gini. Nah, seperti ini ya, tinggal dimasak aja, gampang kan teman-teman. Pokoknya simple banget mah ini kan masak, tapi enak. Ini juga bisa banget kalau misalkan kita buat kapurung, air ikannya tuh dijadiin kuah kapurung tuh enak banget teman-teman. Terus aku juga tumiskan bawang merah sama bawang putih sedikit, bawang putihnya sedikit aja, gak perlu banyak-banyak. Nah, kalau udah gosong-gosong seperti ini, gak terlalu gosong ya, pokoknya kayak gini aja yang kekuningan gini, baru deh dituangkan ke ikannya. Nah, seperti itu, ikannya udah jadi. Nah, gampang kan teman-teman, jadi nggak ribet banget ini buat ikan masak seperti ini, dan pastinya enak apalagi kalau ada sambelnya. Aku juga buat sambel ya ini, tapi nggak aku videoin karena handphone aku lowbat. Jadi ya ini cuman di videoin buat sayur sama ikannya aja. Ini aku buat sayur bening. Ini tuh udah pasangan yang pas banget sih kalau aku ya, ada sayur bening, ada ikan masak. Udah deh, ini tuh menu-menu-menu perfecto buat aku. Udah sehat, ada sayurannya, terus ikannya nggak digoreng, ya dimasak. Jadi apa ya, ini tuh yang bikin aku kangen rumah juga sih, karena di kampung tuh kalau misalkan aku pulang ya aku selalu makan seperti ini teman-teman. Nah, udah deh selesai masak-masaknya. Ini Mada juga lagi nonton ya. Oke, segini aja videonya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku mau goreng tempe. Bye.